Jos. Wah, istimewa. Viral gimana Mas Ate? Udah laku Mas kemarin itu. Laku 60 juta. Heeh. Terus enggak jadi. Lah gimana kok enggak jadi? Orang-orangnya itu gimana ya? Plin plan lah ibaratnya. Mintanya naik terus. Wah. Akhirnya yong. Ini mantap ini. Pokoknya lebar sekali. Terus. Dum. Hop. Jos. Wah, istimewa. Isine daging tok. Bobot pinten, Pak? Berarti, Bang. Belum ditimbang. Belum. Wah. Jokrok. Bapaknya malah ditimbang. Men poel atau rampas? Iki tok galak. Mun. Yo, ben mau to. Iya, bali pokoke. Jenengan Mas Ro. Wih, keren ya. Punya Mas Rofi ternyata ini, teman-teman. Ngambil dari petani atau rawatan sendiri. Iki sapi gawe lomba wisan iki. Durunge besar, Mas. Lomba. Apa pun wong bakul pundi mawon pun ditawani. Terus pernah ditawar 55, Mas. Juta atau per kilo? Juta. Belum dilepas. Wah. Ternyata habis lebaran nasi kan enggak kuat kan. Oh. Saya beli 50 kurang banyak. Wah. Sayang ya, padahal harga besaran ini termasuk yang paling tinggi ya Mas Romi dibandingkan hari-hari biasa. Ini teman-teman peti tawar 55 juta. Tak metune wis pokoknya. Kita lihat bobotnya berapa. Bodinya mantap sekali. Sapi viral. 78. Udah 780. Sapi viral gimana Mas Ate? Udah laku Mas kemarin itu. Laku 60 juta. Terus enggak jadi. Lah gimana kok enggak jadi? Orang-orangnya itu gimana ya? Plin plan lah ibaratnya. Mintanya naik terus. Wah. Akhirnya yong. Setelah habis lebaran. Terus di bandar ya. Akhirnya kena Mas Rofi. Mas Rofi pati buka-buka ya. Gimana udah deal? Berapa Mas? Ya saya beritahu belinya Pak Jimat segini ya udah kasih untung langsung suruh nyencang di lapaknya Pak Jimat. Berarti dealnya berapa ini sama Pak? Dealnya nanti nggak tahu saya dikasih untung berapa saya nggak tahu Mas. Pokoknya 50 juta kurang. 50 juta kurang ya. Per kilo berapa tadi? Per kilo berapa itu Mas? Kalau ditimbang di sekitar 55 ya Mas, 55 sampai 56 ya. Kalau per kiloan termasuk tinggi juga ya? Iya. Tapi sapinya memang mantap jiwa teman-teman. Ini sudah digeser ke lapaknya Pak Jimat, lapak hasil buruan Pak Jimat. Coba kita geser ke sebelah sana ya. Sayang sekali ini pas Idul Kurban nggak dilepas. Akhirnya hanya laku di kisaran 55. 55 kalau kali 800 kilo aja baru ini ya teman-teman. Kalau kali 50 kan 40 juta. Baru 44. Turunnya banyak sekali ini. Apalagi bobotnya tidak ada 800 kilo ya, hanya tadi 78. Jadi ingin di kisaran ini 43 juta. Sayang ini. Padahal mantap sekali ini. Kakinya kecil tapi bodinya istimewa. Istimewa ya. Lembut daging apa ini? Kakinya kayak gimana ya Mas? Kecil. Ini kalau ditahan 1 tahun lagi enggak kuat ya Mas? Ini sih pas tahun kemarin aja tak tawar 46 Mas, 46 juta. Tahun kemarin. 1 tahun yang lalu. Iya, 1 tahun yang lalu. 40 berapa? 46 juta. Ya pas momen-momen Idul Adha kayak gini Mas. Sekarang enggak ada. Malah kurang sekarang. 46. Enggak ada. Ini yang punya petani daerah mana, Mas? Daerah tempat saya, Mas. Nanti satu desa dengan saya. Banaran ya? Iya, Banaran. Enggak kecamatan Gerabak, teman-teman. Ini. Tapi istimewa sapinya secara body ya. Kalau tulangan memang kecil sekali. Musim ya, Mas. Musim biasanya kan gitu. Sayang sekali, teman-teman, ini.
Kalau bisa lepas kemarin pas Idul Kurban, untungnya sudah lumayan ini sebenarnya. Lumayan mas, 10 juta dibuang nganggur. Tidak hanya 10 juta. Tidak hanya 10 juta. 15 lebih berarti. Wong pernah ditawar 60 juta, saya kan ditawari mas. Saya nggak berani kalau 60 juta. Terus ditawar lagi 55, saya nggak berani. Saya nggak berani kalau 55 pak. Akhirnya 50. Ini cuma minta jenengan untuk dibawakan ke pasar ya? Enggak, tak beli mas. Oh dibeli ini? Dibeli. Tapi alhamdulillah ada untung ya? Alhamdulillah ada untung. Ini teman-teman, bokongnya emang istimewa ini. Seperti ini. Terus gandos ini. Kalau untuk Idul Kurban sebenarnya mantap sekali ini. Tapi sayang ini belum di 60 juta belum dilepas. Akhirnya akhirnya 45 juta aja kurang. Kurang. 15 juta hilang ini. Keren. Dan ini teman-teman sapinya emang mantap ini kalau dipotong. Hanya hasil karkasnya banyak ya seperti ini. Insyaallah. Banyak tulangan kecil. Banyak orang. Kemarin udah katanya udah mau laku 55 udah mau naik. Sampai mau naik apa? Truk. Akhirnya enggak jadi. Jangan sempat lihat juga ini. Kalau digantung enggak. Tapi untuk apa? Itu sumber-sumber dari viral ini mas di Grapak sebenarnya. Dari pakul-pakul ya mas. Dari segala pakul sopo sudah ditawari. Rezekinya mas Rofi. Kalau katanya rawatan berapa lama ini mas? 3 tahun lebih mas. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Dulu belinya pedetan? Enggak tahu mas, enggak tahu ini. Belinya enggak tahu. Pokoknya tahun kemarin aja tak tawar 46 juta. Tahun kemarin. Ini kemarin nawar 60 kurang dikit. 60 kurang dikit. Nah, itu Pak Haji Pujo. Nawar 60 kurang dikit. Pak Haji Pujo ya. Akhirnya finalnya malah zong. Zong ya. Waduh ini sayang sekali teman-teman. Memang yang punya ini awal-awal minta itu masih tinggi. 70 ya Pak Haji? 70. 70 juta. Ini minumnya kelima bak itu habis kok. Mau nggak saya pas lihat jam ini dikatakan. Itu cuma minum atau campur komboran? Komboran ya. Komboran. Wah ini orang nggak punya duit terus. Habis ini teman-teman kakinya emang kecil sekali seperti ini. Ini ngasih di atas nih. Bidulnya ini udah. Anet. Akhir-akhir mendung wis mepet. Ling pasge. Pun 57. Gimana mun terus mik semua pun kalau pantun saya itu belum ketemu. Rezeki ini anak soleh mas. Rezeki anak soleh ya. Ini akhirnya ditawa nih, pas nyuwun 55 560. Kok mboten tak tilai. Tawani meneh. Mas mbok ditilai. Sakniki was pinten? 50. Ge tak tilai. Akhirnya di kurs daging ya Mas Rofi. Iya. Ini termasuk juara ini teman-teman di Pasar Hewan Gerapa Kabupaten Magelang untuk ukuran sapi potong. Belum ada yang lebih super dari ini. Secara apa? Karkasnya juga kayaknya istimewa ini. Dan dagingnya juga istimewa ya Mas. Misalkan diambil tulangan ini istimewa. Soalnya tulangan kecil teman-teman, tapi bodinya bisa kayak gini. Mantap sekali. Keren. Dari Pasar Hewan Gerapak Kabupaten Magelang teman-teman. Tadi Mas Rofi juga tidak mau menyebutkan dealnya harga berapa. Hanya perkiraan ya di kisaran 55 sampai 56 ribu per kilo. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi viral.